Pemirsa, polisi membongkar makam anak Karen Puru, Zefania Karina, yang tewas setelah jatuh dari apartemen. Pembongkaran makam untuk memastikan penyebab kematian Zefania Karina. Makam Zefania Karina, anak pasangan Karen Puru dengan Arya Satria Kleprot, dibongkar pagi tadi. Proses pembongkaran makam disaksikan orang tua Zefania Karen Puru. Pembongkaran makam untuk kepentingan otopsi jenazah Zefania yang tewas terjatuh dari lantai 6 sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Keluarga masih penasaran dengan penyebab meninggalnya Zefania. Berduka cita ya, sekeluarga. Masih banyak yang belum bisa terima, apalagi ibu saya. Keluarga masih, kita saja belum tahu kronologis jelasnya apa yang terjadi terhadap anak saya. Karena saya tahu sekali, anak saya itu tidak suka balkon. Terkait kasus ini, Arya Satria Kleprot, suami Karen Idol, sudah 3 kali diperiksa polisi. Dalam pemeriksaan ketiga pada 14 Februari lalu, Satria diperiksa selama 7 jam. Tim Liputan iNews melaporkan.